Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 dan sekarang juga sudah lumayan malam. Kalau enggak salah saya intip dulu, jam 10 malam lebihnya 42 menit dan saya Bastomi akan memberikan informasi atau juga video tutorial tentang bagaimana caranya melakukan editing audio dengan memberi latar belakang background. Oke, langsung saja kita ke komputer. Untuk memulai, kita bisa langsung membuka program Adobe Audition versi 1.5 seperti yang tampil di layar. Kemudian kita akan lakukan perekaman. Saya akan coba merekam. Momen istimewa ini didokumentasikan oleh terlalu besar. Saya perkecil. Cek, cek, cek. Momen istimewa ini, acara ini didukung oleh, acara ini didokumentasikan oleh, acara ini didokumentasikan oleh Plasma Production. Acara ini didokumentasikan oleh Plasma Creative Production. Agak gimana gitu ya, agak rubah dah, dirubah aja dulu. Acara ini didokumentasikan oleh Plasma Production, video shooting profesional, alamat Dusun 4 RT 17, RT 17 RW 9, RT 17 RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Oke, sudah cukup. Kita akan melakukan pengeditan untuk suara ya. Sementara kita akan lakukan pengeditan suara. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Oke, kembali lagi dan sekarang kita akan coba melakukan pengeditan suara karena ada beberapa suara yang harus kita buang. Mungkin dari sini. Oke, kita cek dulu. RT 17. Oh, di sini. Acara ini didokumentasikan oleh Plasma Production, video shooting profesional, alamat Dusun 4 RT 17. RT 17 RW 9. RT 17 RW Desa Sumberhadi, Desa Sumbilan, Desa Sumberhadi. Oke, kita potong di sini. RT 17 channel, alamat Dusun 4 RT 7. Ya, kita potong lagi di sini. Ini kita buang. Kita dengarkan lagi. Acara ini didokumentasikan oleh Plasma Production, video shooting. Biar tidak terlalu jauh, kita potong. Production, video shooting profesional, alamat Dusun 4 RT 17 R. Oke. Dusun 4 RT 17 RW 9, Desa Sum. Iya, kita potong kembali. Kabupaten Lampung Timur. Oke. Ya, ini sudah kita cut, kita potong. Ya, kita putar dulu dari awal. Acara ini didokumentasikan oleh Plasma Production, video shooting profesional, alamat Dusun 4 RT 17 RW 9, Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Oke, kemudian kita simpan untuk sementara dengan nama Plasma. Wahai Plasma. Oke, save.
Setelah kita simpan, maka kita akan memasukkan file ini ke dalam multitrack. Setelah itu saya kembali ke single track. Saya akan mengambil backsound lagu ini. Backsound musik seperti ini. Bagus kan? Okay. I like this because this music is very energetic. Kita putar di sini. Ya, karena nanti di sini langsung acara ini. Nah, di sini kan, maka ini kita klik kanan, tarik ke sini, putar dari awal. Acara ini didokumentasikan oleh. Ya, agar suara backsoundnya ini tidak menabrak atau tidak keras, maka kita turunkan volumenya. Acara ini didokumentasikan oleh Plasma Production Video Shooting Profesional, alamat Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Ya, karena lagunya panjang, maka kita akan potong sesuai dengan keinginan kita dengan di block delete. Terus kita majukan untuk posisi audio di bagian belakang ya. Jadi nanti audionya berakhir langsung tereret gitu kira-kira. Ya, agak lumayan ribet, tapi kalau kita sudah terbiasa asik kayaknya ya, aman-aman aja. Kita play. RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Oke, kita geser lagi. Lampung Timur. Ya, ini dia sudah jadi. Nah, file ini kalau misalnya project, namanya file project ini kalau misalnya mau disimpan, disimpan saja projectnya. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya ada perubahan bisa. Tapi kalau ini langsung di render atau di mix down dalam Adobe Audition, ya nggak apa-apa, ditekan Ctrl A kemudian diklik yang ini, maka secara otomatis akan dirender menjadi satu file audio. Acara ini didokumentasikan oleh Plasma Production Video Shooting Profesional, alamat Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Oke, demikian tadi kita sudah melakukan mixing, pencampuran suara voice dan juga suara musik. Sekarang kita simpan dengan nama Plasma. Kita simpan. Oke, selesai. Itu saja bagaimana cara kita melakukan mixing atau juga menggabungkan antara voice, suara kita dengan musik atau juga background. Terima kasih banyak, jangan lupa like, share, komen, subscribe, kemudian ditekan itu tanda loncengnya agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru yang saya buat. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.